Om Roy Martin. Iya. Ya. Nama aslinya? Roy Wicaksono. Roy Wicaksono. Menjadi Martin karena apakah? Karena dianggap kurang komersial. Oh. Jadi oleh bapaknya Alta Tarik diganti. Kamu lahirnya apa? Waktu itu Roy salam saya, papa saya salam, dia bilang, oh kurang komersial. Oh. Martin. Saya lahir 1 Maret. Oh. Jadi In Maret dibalik Martin. Martin. Oh. Martin. Kebanyakan In. Martin aja, Martin. Oh. Iya, iya, iya. Jadi ini seperti pembohongan publik selama ini berarti ya. Pembohongan. Ya. Roy harusnya kan Roy Wicaksono. Ini bukan pembohongan, penipuan. 378. Hansi Pak. Hansi Pak. Iya iya iya. Kalau QP tuh masuk ke mana? Lagi, beda lagi. Bapak kan itu namanya yeah, yeah, nama panggungnya Om berarti. Roy Martin. Tapi nama di KTP udah Roy Martin. Udah Roy Martin. Semua udah. Oh. Memang ada kalanya begitu. Persoalannya adalah Gading memakai Martin juga. Hmm. Nah, tapi ini nama dagang. Sampai hari ini dia belum membayar fee-nya. Tolong ditagihkan. Wah. Wow. Nyo, jangan bikin malu Nyo. Lu harus bayar bokap lu Nyo. Iya. Berapa? Berapa, Om? 10% tiap honor. Oh, tiap honor? Honor lah. Loh, nama dagang. Bokap lu kurang ajar Nyo. Masa 10%? Gading kalau nggak pakai nama Martin di belakangnya. Royalti berapa? Bisa 30%. Iya. Saya bermurah hati, saya diskon 10%. Tolong pihak kepolisian menagih. Kita begitu. Saya tagih. Kebetulan kan dia anggota prediksi. Oke, tolong. Jaya. Belum, kan nggak selamanya siap. Ya kebetulan dia kan anggota prediksi. Jaya. Ding taga ding ga ding, ding taga ding ga ding, ding taga ding ga ding. Nada tunggunya. Ding taga ding ga ding. Bener, belum diangkat angkat nih. Ding taga ding ga ding, ding ding taga ding ga ding. Belum diangkat tuh. Belum diangkat. Takut ditagih. Takut ditagih. Oh, saya sih kebetulan punya nomor keduanya. Punya nomor. Oh, ada 2 nomor dia? Ada. Oh, oke. Ding ding bang ding ding. Ding ding. Beda lagi lo. Ding dong ding ding. Gue telepon. Diangkat juga. Lu punya nomor ketiganya? Nomor ketiganya. Banyak nomornya dia ya? Ada. Di ring ding 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 ding. Ring ding 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 ding. Ring ding 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 ding. Ring ding ding. Sibuk aja. Sibuk. Dia tuh punya banyak nomor enggak ada yang diangkat. Om Roy yang paling tahu nih. Kamu tuh enggak tahu. Anaknya sendiri nggak mungkin nggak tahu, pasti tahu. Oh, saya belum putar. Ya. Wah, ini bahaya nih. Ini bapakmu. Oh, nyambung. 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 Tolong sampaikan nama Gading. Loh. Ini siapa? Nggak tahu siapa. Loh. Salah nomor. Pantesan gak nyambung. Wah, ini bahaya nih, acara kita dikudeta sama bapaknya Kiki sama bapaknya Gading. Iya. Dan semuanya bapaknya Ayu. Dan semuanya lucu lagi. Iya. Alamat nih. Aduh, gua udah gak ada bapak sih. Aduh. Iya, kenapa gua ketawa ya? Dre, maaf. Apa? Ya, bubar ya syutingnya. Gua nangis bukan itu. Kenapa, deh? Nih, tolong. Nggak apa sih beratnya kertas. Gua bingung, sampai kejepit. Emang ngelawan banget kita narik. Astagfirullahaladzim. Udah 2 kali lo gue hitung di episode ini. Lo. Ini adalah bukti catnya pembajak itu. Ya. Oh. Ya, kita sudah mendapatkan Om Roy. Karena anggota kita tuh sigap. Oh, oke. Okay. Jadi langsung jadi bisa disalahgunakan ya itu? Iya. Tolong dibaca, saya nggak bisa baca. Biar baca doang. Biar dikasih tahu dulu ya, ini real. Real ya. Transkripnya ya. Roy. Mohon maaf, Anda berbohong lagi ya? Kenapa? Nama Anda siapa? Roy Martin.
Bohong. Roy Online. Roy. Maksudnya itu chatnya kan lagi online. Itu status. Enggak. Bercanda ini orang. Ngebohongin terus ini. Ini benar. Enggak. Pasti ini. Benar. Opo sopo kui mbah. Sekarang lagi di mana? Korea, ono opo Roy. Rencananya mau minta tolong sebentar bayarkan pesanan online, soalnya saldo yang ada di mBanking sedang kosong. Sebentar ditransfer balik uangnya lewat ATM kalau sudah keluar. Saya kirim berapa aja Opa mau, tapi video call dulu seperti biasa, ntar kirim 100 juta. Dikit amat Opa, ini buktinya. Padahal kalau bener, ini bagi dua sama saya. Berarti bersekongkol dong. Jadi mohon maaf sebelumnya Om. Ini berarti pembicaraannya antara si pelaku dan Om Roy. Korban. Bukan. Dia berpura-pura jadi Om Roy. Iya, ke siapa korbannya? Kepada temannya, teman saya. Telepon siapa? Ini telepon. Ini saya amati profil picture-nya bukan Om Roy Martin ini. Siapa? Roy Suryo ini. Ada kumisnya ini. Oh, bukan Roy Kiyoshi gitu. Oh, Roy Kiyoshi. Waduh. Salah saya. Ada yang mau Roy lagi gak? Gak ada. Tapi makin bijaksana setelah kasus ini, Om. Makin rugi ya. Iya juga sih. Tapi kata-kata Om Roy itu banyak banget kalau kita lihat ya, quotes-quotesnya tuh di sosial media. Sosial media. Apakah kira-kira Om Roy mempunyai quotes untuk semua penonton Lapor Pak nih? Yang saya tulis di IG saya adalah, kalah bukan ketika kita rubuh. Kalah adalah ketika kita menolak untuk bangun. Wih, keren. Jadi ketika kita rubuh, ketika kita jatuh itu belum tentu kalah. Belum tentu kalah. Tapi kalah ketika kita menolak untuk bangun. Nah, artinya bagus. Bener banget, quotes itu bagus banget. Soalnya pantes orang-orang kan yang diinterogasi di sini kan rata-rata semua punya masalah kan? Bener. Loh, yang interogasi, interogatornya juga bermasalah. Iya juga. Oke, Om Roy, ada pertanyaan terakhir ini. Baik, Om Roy, kayaknya udah habis pertanyaannya. Gimana? Katanya ada pertanyaan terakhir. Buka aja sampai begini banget. Pelan-pelan dong. Kawan-kawan, teman-teman semuanya. Sebentar. Kenapa? Ada nggak sih polisi setinggi dia? Maksudnya gimana sih? Kalau asli nggak ada. Saya awalnya tinggi. Kebanyakan dipaku. Jadi mendem. Nepet dong berarti. Itu kan calon istrinya Pak Wendy, Pak. Oh dia? Iya. Emang ada polisi laki setinggi ini? Ya ini kalau polisi kan polisi, kalau yeah, polisi wanita polwan. Polwan. Yeah. Kalau ini polban. Apa polban? Polisi bantuan. Polisi bantet. Bapak-bapak, kalau boleh minta waktunya, bapak bertiga silakan keluar dari ruangan. What? Apa ini? Ada apa ini? Tiba-tiba kami keluar. Jarang-jarang seperti ini. You semua get out from here. Yeah. Oke, sebelum kita keluar, Om Roy perlu anduk. Takut jangan ringetan. Aku mikir ringetan. Ringetan Om. Oke udah, hati-hati ya. Ya. Ayo. Ya Pak, dah Pak, sana Pak. Minta balsam ya. Ayo Om Roy. Ya. Om Roy, iya, siap. Jangan ketawa ke TV ya, hadepin ibu komandan saya. Oke, siap. Dulunya ibu saya ini mantan Pak Oga. Cuma sekarang beda profesi. Silakan ibu. Fakta pertama, Roy Martin 5213. Bunga-bunga yang sedang mekar sangat indah, tapi daun-daun kering yang berjatuhan punya keindahan tersendiri. Apa maksud dari caption itu, Roy? Maksudnya, kalau anak-anak muda, ketika kita muda, itu pasti keren. Oke. Cewek-cewek cantik, laki-laki. Bunga-bunga bermekar kan indah. Tapi daun-daun yang berguguran itu juga sama indah. Orang tua juga punya ukuran
keindahan tersendiri. Maksudnya itu. Oh, jadi ngerti daun-daunnya Om Martin udah gugur. Daun-daunnya Om Martin udah gugur. Tuh, tahu daun-daun kayaknya berjatuhan tuh. Nah, siapa ini? Yati Octavia Pangky. Itu yang jadi Ani kayaknya, Bu. Oh. Ini kita lihat ada foto dua di sini, yes. Om. Dengan caption, foto jadul hidup adalah masa muda adalah kebahagiaan. Ya. Itu apa sih? Maksudnya hidup, dia? Ya? Ya. Hidup adalah masa muda, ya. Masa muda adalah kebahagiaan. Jadi kebahagiaan itu untuk anak-anak muda. Oh, saya okay. Pikir dulunya Om perempuan. Iya. Ya. Bukan, ini pakai apa? Pakai aplikasi. Oke. Okay. Ini ya, kalau dari cewek kayak gini, fit up tuh ada tulisnya fit up. Iya. Wow, ini rajin sekali Yati Octavia ini. Ini Yati sama Pangky ini teman-teman sahabat-sahabat saya sejak muda, okay. Berjuang bersama. Bukan, bukan. Ini si Om. Ini, Bandung Lautan Tampar. Iya. Ada apa? Ayu, Bu Kiki, ya? Main sama Om kok nggak ngajak-ngajak? Nih dia nih, ini biangnya nih. Bentar-bentar ya celananya, Pak Haji melorot bentar. Udah? Ini apa nih? Tolong. Minta tolong. Lu main dulu, 3, 2, 1. Ini tampar 17 kak. Ini kayak setan. Oh ulek sama Thanos. Sita, ini si Tono udah mulai mukul majikan ya? Eh ini fokus ini. Jadi, iya. Cuekin aja. Om Rai juga pernah main ini. Iya. Guna-guna istri muda. Oh iya kenal, guna-guna istri muda. Guna-guna istri muda. Aku di kampus biru, tuh pernah juga. Banyak-banyak benernya. Banyak. Aduh mau nengok deh ke belakang. Jangan dong, jangan. Jangan, tahan aja guys. Wah. Lagi gua sama Wendy pakai kostum aja udah lucu. Jadi sama kenal. Janjiannya lu pakai ini. Pakai ini janjiannya. Kan apa Angel? Tolong Dan, jangan otoriter Dan. Enggak nih, dia temen gue ngapain. Sorry, gampang. Kita boleh ngambek, ayo. Apanya lu jadi apanya lu? Waduh. Enggak. Enggak, taruh lu. Ntar dulu, lu jadi apa? Pulek. Pulek kayak anak K-pop. Tadi janjiannya kan gua masuk duluan. Ntar gua kalah dari Thanos, gua panggil Avenger. Lu apa kemari? Kan ini ada lagi diinterogasi. Masa bercanda? Lagi serius? Tau. Ada orang yang mati juga lu. Mana temennya udah Thanos? Udah lah, kan gua udah Superman waktu itu. Kacau. Kalau Pulek dibantu. Makanya si Tono, makanya kemana tuh kan lucu banget. Aduh. Aduh. Lagian komandan kagak curiga ya? Jadi mumpung dia gak ada. Jadi ini sebenarnya skenario udah dibuat lama. Terinspirasi dari kasus dia jadi Superman. Superman. Bilang Jojo Hari, Dre, lu mau gak jadi The Avenger?
Lu jadi Hulk, lu berantem dulu sama si Tono. Mau. Thanos gitu. Oh iya jadi Thanos katanya begitu. Berantem, ntar lu panggil gua sama Andika. Yeah. Di belakang udah, gua sama Andika udah nahan ketawa tuh. Dia semangat banget di join. Terus gua disuruh jadi alien, gua bilang, jangan. Avenger. Masuk berdua, kita lari ke sini. Hey to you, happy birthday. Gua gak percaya lagi sama tim ini. Gua gak mau lagi begini-begini.